Dia orang semua tahu I macam tak suka dengar, tak suka dengar cerita macam ni semua tau. Lepas tu time tu Abang Bob Zahiri Azim, dia dia saja nak cerita dekat I, cerita dekat I semua kan. I cakap dah lah bang, dah lah, dah lah, dah lah. Dia cerita lagi, cerita lagi, cerita lagi. I betul-betul macam, macam I betul tak boleh lah. Lepas tu I macam, I cakap, I think I macam I I tak ingat sangat lah sebenarnya. Tapi I rasa macam I nak, nak macam I almost nak menangis tau. Saya cakap dah lah. I cakap tak kacau pun orang kan. Dah lah. Maksud dia rasa macam terkejut. Dia rasa macam botol serius lah. Dia serius lah budak ni memang macam tak suka. I macam I tak boleh. I tak suka. Jap. Kasih jap saya naik. Ya, yeah, ini antara orang kuat yang tahu segalanya. Syah, marah saya lagi ke pasal cakap pasal hantu? Taklah, saya dah okey dah. Tapi itulah, jangan sebut-sebut lagi lah. Terima kasih. Sebab Haida hari tu dia hempas pintu kuat dah. Tang! Macam dia kena. Ya. Yeah. Bila? Ya hari tu lah. Dalam kelas tu kan? Ya. Yeah. I geram betul kurang tau. I macam dah enough. Macam ni kita punya topik yang ni macam dah boleh, dah boleh cakap topik dah tau. Masalahnya, okay korang kena faham. Kita orang dah bagi heal, Syah jom balik. Syah nak balik tak, dia sibuk. So, yang I marahnya is because I tikah. Dia kata, oh I saja dia cakap macam tu nak bagi you balik. Oh, bukan pasal benda tu. I macam, you nak balik, you balik lah terus. Yalah, but oh, beragak. Beragak I sekarang. Dia sekarang. Taklah. Ada ke nak suruh orang balik buat orang marah? Yelah. Sebab time tu, okay korang bayangkan time tu dah malam, dah maghrib, dah gelap dah sekolah tu dah tak ada apa dah. Gelap gelita, gelap ben gelita tau. Duduk dalam bilik pun tak ada lampu. Yeah, rasa macam aib lah eh. Life ni dah lah eh. Jom kita tidur semua. Lepas tu. Eh, macam apa? Apa benda korang merepek ni Syarikat? Kita tengah buat postmortem. Tak belah, dia mak apa dekat mana ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap, 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 kejap. Tak. Oh, banyak kau ni. Dia dah tanam janggut, dia tanam janggut. Ayo. Eh, takutlah, takut, takut. Tunggu tengah syuting, weh. Takutlah. Eh, tengah shoot. Oh. Tengah set lagi. Wow. Ni set hantu kan? Set kan? Hantu kepala. Eh. Hey. Hari tu. Set hari tu. Ya, ya, ya. Jangan dengar yang benda yang bukan ya. Jangan, nanti Rishan left sekarang. Kan ada emosi lagi. Aku cakap marah je dengan dia. I emosi bab tu je. Kurang jangan eh. Ada orang cakap. Tanya, salah. Cakap. Hello. Hello. Hi, Mims. Mims tak berserinya. Ha? Muka berseri dia muka. Berseri? Ya Allah, lighting. Lah lighting. Cahaya muka ni. Mi, best ke syuting? Mana budak-budak kecil tu? Ni. Hai. Tak, aku masuk dulu apa sebut dah sebut nama aku ni. Erisha. Hai. 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 Tak dia tak boleh masuk ke panggil. Oh, abalan, abalan rindu dia orang kan. Dah 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 apa ni? Apa ni? Apa cerita ni? Mau cakap pasal apa ni? Pressure dia selamat eh. Apa dia? Habis lagi cakap selamat eh. Haa, kat kamar datang lah. Segan lah sebenarnya. Nak gelap semua dah lah. Nak gelap semua dah lah. Nak shoot. Ya, nak shoot nanti. Kita orang ada, ada lagi 8 scene shoot. Mana Abang Lok semua? Mana si saya ni eh? Nak kacau, nak kacau. Cik, cik mana ni Cik Man, Cik Man? Ha? Mana dia? Asal hari tu saya datang dia tak ada. Ha? Cik Man? Hai. Lepas tu. Bukan Cik Man. Bukan Cik Man. Bukan Cik Man. Salah ulang, salah ulang. Ya, ya, jap. Lain betul bukan Pak Cik Man eh. Baru lepas habis shoot. Abang Lok. Saya Milusi. Ui, Awi. Saya Milusi. Tak balas balik pun.
semakin jauh. Tak balas lah, I punya love. Eh, tak balas love. Aduh. Tangan tak sampai. Tangan tak sampai, shaking bar, shaking. Shaking. Abang Lok, tak rindu Aisyah ke? Tak. Dia, nama karakter dia selalu panggil. Dia selalu panggil N. Bagi position N. Dia punya rindu sampai dekat N tu. Dia rasa ni. Dekat set ni. Ah, kat set ni. Dia sebut N. Kat shooting lah. Saya saksi, saya saksi. Okay lah, kita dekat rumah je. Eh, dah kau kat mana, set? Orang tak panggil pun mana. Mereka tak panggil pun. Tak pula tak panggil pun. Korang tak ada apa datang lah sini. Ah. Tak ada apa-apa, janganlah bagi. Jangan. Dia memang tu kan, dia jenis private lah. Jangan. Jangan nampak saya tak ada kerja. Jangan cakap. Jangan cakap. Abang dah cakap kan, kalau tak ada apa-apa dah baca, jangan cakap sangat kita orang tak ada kerja. Nampak sangat macam tengah tak buat apa-apa. Mari. On set. Mari. Kita baju cepat. Tak. Bagi nampak mungkin tak ada, mungkin tak ada hari ni. Mungkin dia ni. Mungkin tak tahulah dia. Mungkin tak ada ni lah. Apa dah? Mungkin tak ada. Ya. Sabarlah. Janganlah kalut sangat. Dah berapa? Berapa ibu tu dah tanam tu? Tanam apa eh? Tanam tu. Janggut tu. Tanam eh? Awak ingat saya ni apa? Nak menang-menang? Kenapa hang ni? Kenapa marah? Kenapa marah tu? Tak, dia orang marah. Abang tak tunjuk ni. Meme mana? Meme tak ada. Oh, marah betul. Meme tak ada. Sekejap. Napa hang ke napa hang? Oh, napa hang lah. Oh, napa hang. Dia faham ni. Tak lah, dia kata napa hang ni. Ha? Ah, kenapa hang ni? Dia cakap, kenapa hang ni lah kedahan? Kenapa hang ni? Ya. Awak ni dah kedai, Syah. Awak tak kedai pun. Ya. Eh, saya pergi kedah, cakap kedah tau. Cuba cakap sikit, Syah. Cuba cakap sikit. Dia auto, dia macam bila masuk kedah, baru macam badan air masuk macam kedah. Dia cerita mistik lagi. Jarang saya tengok. Mana ada cerita mistik? Saya cakap. Saya cakap bila saya sampai kedah baru saya macam. Oh. Dia macam tu dah. Dia macam tu dah. Ada sound effect ko. Cuba lah budak ni. Dah jadi video call. Takut tengok. Kita jangan buat Aisyah gelak eh. Aib ini. Aisyah jangan gelak kuat Aisyah. Nanti tak, kau nak buat video lagi. Bukan je gelak dia. Apa je yang dia buat sekarang ni? Apa lagi dia buat? Oh Allah. Abang Lani paling busy. Aisyah. Apa ya? Ya je Aisyah. Wow, Cik Yusof. Hello. Cik Yusof, nampak ke tak Cik Yusof mata macam tu? Hey, Dekna. Oh, Dekna. Aku nampak ke tak Yusof? Guys, Dekna 90. Dekna 90. Dekna. You're in the house, guys. Cik Yusof. Oh, ni curi-curi. Oh, ni. Eh, aku lupa nama kau dah. Apa weh? Weh, kau lupa nama aku. Nurul. Nurul. Dia lupa nama Risha. Kita. Dia lupa nama aku, siap. Ya, saya Risha. Hai, dah. Hai. Bro. Nurul nama dia. Ah, kita orang kena silent. Kita orang kena silent. Kita silent. Turun kan dia. Kau ngajar. Macam mana kita nak silent? Ini sini sikit. Ini sini. Ini shooting ke open house? Ya, tengah makan. Ada makan-makan ni. Main ke? Ada piknik-piknik ni. Dia main-main ni. Christmas ini tak ada ke? Eh, ini punya dia tadi. Eh, waktu tu. Lama tak dengar suara tu kan? Rindu pula. Tak. Saya macam tiba-tiba macam takut. Aku dah buat salah dah. Eh, diorang piknik loh. Diorang tengah camping ni. Sembilan tu je. Sekejap. Ya. Cek. Betul.
Ni shooting kau pun kau keluar kereta. Family day ke ni? Tak rasa macam teater ni, teater ni. Kau rasa macam family day ni? Tak, teater. Eh, teater lah. Mana pentas kan? Tu, stage dia. Oh. Kita kira audience lah ni. Oh. Cina macam Cina Cina. Cina tak ada. Tak ada, dia tak ada set ni. Ah, eh, macam mana? Kau tahu Tika? Eh, come on lah. Ganti kereta ID. Eh, semalam. Oh, okey, okey, okey. Nampak, nampak. Ganti kereta ID. Wak, itu wak ke? Ha. Come on lah. Saya walaupun saya kat sini, jasad saya kat sini. Saya nampak semua. Sebab sebelum tu dia dah ada dialog. Ha, dengar tu. Seramnya. Lupa nak bagi tahu. Pula ke, seramnya. Ha, dengar tu, dengar tu. Aku dah kering. Thank you, dear. Oh, dengar tu. Korang, korang nampak. Boleh dah ada dekat rumah eh. Weh, kantor tu Mimi macam tu kat sini. Ha? Ha? Kantor Mimi kat sini macam tu. Ya, sini. Jangan, jap, jap. Dia macam buka aib ya Mimi punya reality dia. Ha, dah ada lah. Korang komen kan? Korang nak syuting orang yang... Pintu 26 dia dah tunjuk dah. Dia ada dah pergi satu rumah. Tak ada komen rasa gegar-gegar. Biasalah ada. Ada, 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 ada. Saya masuk dah duduk dekat set orang ni. Rasa macam saya pula yang kena marah. Kita orang lain cuci, orang lain tengok. Macam tu lah. Kereta dah ada, kereta dah ada. Kita orang pun tak faham kenapa kita orang tersenyap. Ajar aku kan? Macam seram pula. Seram. Ni kita tengok, ni macam kita tengok movie ya. Macam tengok Netflix yang ramai. Turun kan? Kita tengok Netflix yang ramai kat sini. Kita tengok tengok behind the scene. The making of. Oh. Ganti saya lah ni. Behind the scene. Tapi ni live lah. Ni live ni. Oh, power lah. Macam single set tapi live. Ni Bambang Studio ke? Ni Bambang Studio ke sini? Ya, ni. Rasa macam mengganggu lah. Ya, saya pun rasa macam mengganggu. Okay. Jom lah kita balik. Kita lepak lagi dengan Mak. Ui, bodoh banget. Tu kenapa bodoh? I macam, ui, I takut dia tiba kau nanti I yang kena jerit kat situ. Salah marking kau pun ni macam-macam. Oh, tak tahu. Korang kau nak tahu kan macam tu sebenarnya set. Masa kita orang sebab saya first time. Aisha, Aisha kena maki? Ha? Aisha kena maki kat set? Apa? Takut kena maki. Oh, dengan Aisha kena maki. Takkanlah Aisha kena maki. Yang dia power. Takut kena marah. Nangis dia power. Gelak dia power. Marah dia power. Aisha tak pernah salah. Ya, Aisha tak pernah salah. Tak ada siapa pun salahkan dia kat set. Dah ya. I rasa cukup-cukup lah kita buka aib masing-masing kat sini. Tak, kita puji Aisyah awak cakap tak Alhamdulillah. Ya, Aisyah ni. Maki, I cakap maki ke tadi? Sorry lah, I salah cakap kot. I nak cakap marah. Maki tu bahasa biasa bagi orang. Apa? Orang macam Haida. Eh, saya jarang guna maki. Saya lebih biasa. I cakap maki ke? Sorry, sorry, sorry. Atau teguran. Macam saya biasa cakap, saya takut juga kalau ditegur nanti. Saya nak tanya awak Aida satu soalan. Awak manusia yang paling sopan macam ni. Sopan. Terima kasih tau Syah. Sama-sama. Sama-sama. Nanti kalau nak cari kerja, kalau masa interview tu dia nak macam call siapa-siapa untuk reference. Untuk reference semua, boleh bagi nombor saya lah. Saya akan cakap you memang you paling perform. Yang baik-baik je lah. Kan? Yang baik-baik dan yang aib-aib juga lah. Oh, yang baik-baik dan aib. Tambah tu baik. Tak, tadi bincang tema kemen gempak, mana temanya? Tak, sebab ni Times Square tadi, tutup. Tak, tadi Aisha komen, dia kata nak pakai rambut afro. So saya menunggu ni, mana rambut afro awak? Saya cakap tu untuk Haidar. Tapi tadi Times Square tutup. Kedai yang, kedai baju tu. Kita awak pakai bulu kucing awak pun dah okey dah lah. Dah nampak 90-an tu. Hello? Ada orang call. Eh, lupa telefon kat sini. Ya, dia lulu sangat. Dia lulu sangat Macam, berapa dia ni telefon kat sini? Banyak sangat iPhone awak ni. Oh, okay. Sekejap eh. Apa ni? Teringin nak jadi pelakon. Syafiq Kyle. Awak dah memang bukan pelakon ke? Ini tahun awak tau. Sorry lah korang, kita kan guna-guna macam tau. Aku pun risau Aisyah punya gurau ni kadang-kadang. Rasa bersalah pula. Ini tahun awak ni, tahun ni tahun awak. Kenapa tak? Tak, sekarang ni Aida, kan meme tak boleh masuk. Panggil lah meme 2.0 tu.
Aisyah 2.0 tak ada ke kat sini? Malam ni ada, malam ni akan ada. Okay. Tolonglah munculkan diri awak, Aisyah 2.0. Eh, sekejap, ada keluar lah kat gas. Oh, bukan. Bukan. Nervous. Nervous. Dia naik aku nervous. Tak Aisyah 2.0 ke tak ada ke? Muncul lah. Aku hampir lupa dah pasal 2.0 tu. Meme 2.0. Aisyah dah tengok kan? You dah tengok? Merkin 2.0. I dah tengok dah. Kurang masuk-masuk set dah bising lah. Elisha, Elisha, masalahnya Elisha Amira dia tak ada 2.0. Dia memang macam Merkin 2.0, memang kita tu barang kopi kan. Tak tu sekejap, maksudnya kita salah ya. Itu kan, Itu kan. Merkin 2.0 kan. So maknanya dia kan tahu yang dia nak jadi macam mana. Kau susun dulu ayat kalau cakap. Orang tak apa lah. Aku risau nanti kau. Okay, okay. Merkin tengok kena, habis kena, kau kena, kena nanti kau. Jangan. Okay, Merkin 2.0 dia pakai nama Merkin 2.0 so orang tahu. Kita dah copy Merkin. Maknanya dia peminat Merkin. Okay. Elisha, Elisha pernah ni. Saya tengah live. Elisha Amira masuk. Saya pun invite. Tak. Bukan dia sebenarnya. Tapi dia accept ke? Maknanya yang you punya orang yang nak jadi you tu, dia macam one to one. Maksudnya dia barang one to one lah. Dia bukan 2.0 lah. Dia bukan copy ori. Dia tak nak mengaku yang tu copy. Dia cakap tak, ini Arisha. Oh no. Masa dia one to one. Aku cakap dengan Raju, pening lah. Ini tak ada beza punya bos. Ini tak ada beza punya. Ini one to one punya. Ini bukan kopi ori. Ini one to one punya. Tengok, ada orang komen apa Haida cakap. Korang tak faham. Kita orang pun kadang-kadang tak faham. Ya, you bayangkan kalau kat set tu, lagilah macam. Kita orang iakan je. Korang kena iakan je. Kadang-kadang tak faham ya. Kadang-kadang macam memang. Dia tengah, okay. Tadi kan yang Muaz Jabal yang masuk tu kan. Kita panggil Abang Lan tau dekat set. Dia assistant director. Kadang-kadang Haida dengan Abalan bila dah masuk set ni, I masuk set dengan oh thank you. I masuk set dengan siapa nama dia? Haida. Lag juga. Aja. Jangan sampai ada Haida kopi. Lag. Insyaallah. Okay, macam scene tu scene I dengan Haida kan. Okay, macam ni. Scene tu scene I dengan Haida. Lepas tu Haida dah masuk set dah. Haida dengan Abalan. Tiba I tengok I masuk set, diorang tengah borak dua orang. So Haida dengan Abang Lan tengah borak, memang borak. Borak serius gila ni. Tapi diorang punya borak macam betul-betul. Yang yelah kau nampak kan Superman terbang semalam. Oh yelah, lepas tu Batman lawan. Faham tak? Ya doh, ada video tu kalau korang tengok. I stress je kadang-kadang. I video macam, yang korang borak apa? Video yang BTS yang saya ambil tu, dalam video tu ada satu shot tu, reaction Arisha pusing keras je. Dia pusing keras je, dia pusing slow-mo je. Sebab itu lepas dia dengar dia orang berdua bercakap. Masalahnya member dia macam repeat dua ekor ni. Korang kenal dah lama ke? Kita dah lama kenal. Ya, tuan-tuan macam, oh korang dah lama kenal? Sebab masa mula-mula I ingat dia orang cakap, oh dia orang first time kerja sama, dia orang first time jumpa. Jadi pada time tu dia orang macam, yes, friend. Adalah kan? Muka dua-dua memang muka serius. Serius je. Tapi satu je, Lan kalau Q baca skrip pun salah. Dia tak ada weh, cakap je, cakap je. Dia dialog ni. Dia tak tengok live ni. Dia tak tengok live. Salah juga line tu. Aku risau je orang ikut hantar dekat dia je. Tak. Kita betul. Betul lah. Dia apa ni? Banyak betul Elisha ni sedut air setiap kali live. Ya Allah, baru nak tanya. Berapa ni banyak beli Elisha? 6? Tak, air minum air kosong je. Oh, dia top up. Dia guna bekas tu. Tak. Bukan. Air Elisha ni. Yang straw tadi tu. Sebab kita tanya. Air pun nampak daripada tadi lagi. Dah habis-habis. Apa? Itu orang yang dah. Cah. Tu orang suruh wish tu, mentah desa daripada tadi lagi aku tengok. Mentah desa je. Takkan tak menang. Kau nak lari dari siapa macam ni? Syahira. Wish pula mentah desa Sabtu ni. Good luck for your mentah desa Sabtu ni.
Apa? Kalau penat, minum air banyak-banyak ya. Kalau penat bukan kena rehat ke? Kalau penat berhenti tepi and make sure minum air. Jangan sampai dehydrated. Okay? Akulah. Ejad nak tanya korang. Frame air sekarang kan? Sampai sini ke sampai kanan lagi? Tak ada. Full. Okay, nampak tangan ni? Ibu jari ni? Nampak tak? Risau nampak kucing ke? Tak apalah. Boleh je kucing tu. Masuk. Dia risau. Tak ada serius. Ni ibu jari sekarang. Air letak betul tu dekat frame air ni. Cik! Jap. Ni nak tanya ni, nampak sampai jari apa? Jari itulah ibu jarilah. Oh, so sampai sini je lah kan? Yang I nampak ni sampai situ je kan? Yes. Okay, okay. Alright. Okay, dah. Angkat sekali lagi? Angkat sekali lagi? Eh, tak apa lah. Apa? Angkat sekali lagi. Tak apa. Ibu jari. Thank you, Wani. Nampak tak apa baca komen. Aku pun nak baca. Cepatlah. Drama tu keluar September, insyaAllah, Syarilah. Kita daripada tadi ni tak baca komen, kesian orang. Sorry eh guys, tadi kita post-mortem pasal set. Tak lain nangis weh gelap. Yeah. Korang ada jumpa ke? Sama-sama, korang selalu jumpa kan? Apa? Korang... Isha best pergi kendari tu. Tak pergi ke lah? Tak boleh. I mean best-best, tapi itulah ada orang tu dia tak nak ikut. Ya Allah, dah ajak. Apa? Tak Meme tak pergi tak Meme kan dia busy. Faham je, yang curi-curi klik ni dia busy sangat. Dia tak nak ikut. Tak ada ikut pergi Kedah. Aku salah bual ke? Apa? Faham aku je. Aku tak tanya macam Kedah tu. Faham je, faham je. Oh, maknanya sekejap. Sorry nak tanya. Mungkin macam ke left out sikit. So, ada orang komen, ada orang tu pergi KK. Kau tahu je hidup aku. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia padahal dah janji dengan I nak ikut I pergi Kedah. Tiba-tiba. Tiba dia ada job lain dekat KK, dekat Kota Kembali. Aku rasa dia tinggalkan kita. Kita ni siapa je? Tak, bukan. Haida kata pergi KK. Haida kata ada open house kat sana. Dia ada event besar dengan YB. So, saya ikut Haida lah. Saya tak pernah pergi Sabah tau, Tika. Betul. Saya cuba cover Apa lagi boleh cover Kau tak nak tengok aku Kau sabar. Kau baju.